Seratusan kepala keluarga warga desa Blok Sawah, Kota Sigli yang menempati tanah PT Kereta Api tidak terima digusur oleh pemerintah setempat. Warga memprotes keras sikap pemerintah daerah yang bertindak arogan terhadap warganya dalam proses penggusuran. Warga menilai pemerintah telah mengabaikan surat yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api yang telah melarang pihak manapun untuk melakukan sosialisasi, penataan bahkan penggusuran terhadap warga yang telah lama menempati kawasan itu. Warga mengaku kecewa dengan pemerintah yang tidak menghargai sama sekali warganya. Dalam surat edaran Bupati Pidi, warga desa Blok Sawah yang menempati tanah milik PT Kereta Api ini harus mengosongkan rumah selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2015. Dari Kabupaten Pidi, Ilham melaporkan untuk Aceh Video. Beberapa kali di masa.